5, 4, 3, 2, 1. Lima fakta yang perlu kamu ketahui tentang semut panda. 1. Aslinya adalah lebat. Semut panda sebenarnya adalah seekor lebah yang tak bersayap. Disebut dengan semut panda karena warnanya yang sangat mirip dengan panda. Spesies semut ini memiliki perpaduan warna hitam dan putih di bagian tubuhnya. 2. Kaukila. Sama dengan seekor lebah, semut panda ini juga memiliki sengatan. Bahkan sengatan semut panda terkenal sangat amat mematikan. Karena sengatannya tersebut, semut panda juga kerap dijuluki sebagai cow killer. Hal ini dikarenakan sengatannya tersebut mampu melumpuhkan seekor sapi. 3. Perbedaan dengan semut biasa. Semut panda juga tidak memiliki perilaku seperti halnya seekor semut biasa. Mereka tidak memiliki tugas khusus seperti seekor ratu semut, semut pekerja, dan lain-lain. 4. Ditemukan di Chile. Semut panda pertama kali berhasil ditemukan oleh para peneliti pada tahun 1938 di Chile, Amerika Selatan. 5. Perbedaan jantan dan betina. Semut jantan pada famili ini biasanya memiliki sayap. Namun berbeda dengan semut betina, semut panda betina tidak memiliki sayap.